Pemirsa, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat memantau perkembangan kesehatan puluhan warga di RW 10 Sariwangi yang terkonfirmasi COVID-19 usai pulang ziarah. Untuk memutus penyebaran COVID-19, wilayah RW 10 dilakukan lockdown. Hari keempat lockdown di RW 10 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dokter dari Puskesmas Ciwaruga bersama tim Satgas COVID-19 Kecamatan Parongpong menyuplai obat-obatan dan suplemen kepada 35 warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Hasil observasi terhadap warga RW 10 yang ikut ziarah ke Tasikmalaya, terpaparnya puluhan warga di Desa Sariwangi dikarenakan terdapat 3 warga tanpa gejala atau OTG ikut dalam rombongan ziarah. Sebetulnya bermula dari adanya perjalanan ziarah pada tanggal 13-14 Februari 2021, di mana dalam peserta 70 orang. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu ada 3 orang OTG, ya, orang tanpa gejala, yang merupakan kontak erat dari kasus COVID sebelumnya. Jadi ada satu keluarga dengan terkonfirmasi COVID-19, kemudian salah satu anggota keluarganya yang kontak erat yang seharusnya isolasi mandiri mengikuti proses ziarah tersebut. Puskesmas Ciwaruga kemudian melakukan tracking kontak erat terhadap 70 warga dari jumlah 147 warga yang ikut berziarah. Hingga Selasa kemarin terdapat 4 warga yang telah selesai menjalani isolasi mandiri. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.